Mirsa Hiat lagi Dira, bu, Tahan. masih Usama bersama. Gue, gue Andre, dan gue Eliza. Seperti biasa ya kita bertiga selalu hmm. mencariakan hari-hari iya. Rabu kalian oh, ya dan hari-hari lainnya. lainnya tentunya ada, dengan, dengan perbincangan satu jam yang uh, menginspirasi. Memberikan motivasi. Hmm, kali ini apa ya? Hmm. Hmm kenapa nih? Kayaknya lesu buat banget. Ngantuk tuh buat, buat ngantuk apa buat lesu? Ngantuk banget. Gua oh, langsung. oh hari ini kita ngobrol-ngobrol sama owner bantal sama sepre. Bukan oh, gitu. oh, gitu. Jadi oh, gitu. oh, bukan, jadi bukan ngantuk kan. ya gitu. Enggak, maksudnya so, kenapa? Gue tuh lagi diet, tapi ngantuk kayak ngantuk. Pasti ngantuk lo gak makan nih, jangan-jangan. Iya sih, emang gak makan. Gue emang... Ini yang ngomongin-ngomongin diet, mau. kenapa yang ingin jadi makan Enggak. ya? gue juga gue diet. diet itu uh, tapi nggak makan makan begini juga dong. yang penting nggak makan nasi ya lo pikirnya ya. nggak mm -mm. gitu, diet tuh gini gini. gue punya gue punya kenalan. Kali ini gue yang punya kenalan. kali ini. iya kali kalau ini. Ini. Kali kali ini, ini. misalnya kali kalian, kalian uh, mau hmm. makan eh, mau tetap makan tapi lagi diet. tapi makan yang sehat maksud gue makan iya, begini iya dong. Yang tapi nggak bikin dong. gemuk dan ko oh bisa dan bisa dan bisa semua bisa. Semuanya bisa. penasaran kan? kita lihat aja nih satu ini. mana sih? Oh, cantik oh. banget tuh yang terakhir. Eh bukan, bukan, bukan itu kan bukan yang gue kenali. Bukan. <laughs> oh, hmm. coba um, Di yeah. maksudnya video tadi oh makanannya. Jadi, makanannya. makanannya. Okay. Jadi tuh itu kayak Tapi uh, mm. masa emang itu buat kenyang? Buat Gue juga doang, bingung. Nih. Orang segini doang masa kenyang sih. Oh, kenyang. segini doang benyang. enggak percaya. Pada enggak, 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 enggak. percaya sih. Kita langsung yeah. aja. Kita keda udah kedatangan Evelyn sebagai owner dari Delisi Oats. Oke. Okay. Halo Evelyn. Evelyn. Halo Apa kabar? Baik. Okay. Boleh perkenalan diri dulu uh, mungkin ya, Pemirsa hello. ya. Halo, nama gue Evelyn. Uh, hmm, sekarang uh. gue lagi sibuk dengan wedding organizer dan punya bisnis makanan sehat. Oh, okay. makanan sehat. Makanan oh. sehat. Nah, tadi denger out nih. Ya, Oat. ada apa dengan out Maksudnya apakah Evelyn sendiri suka dengan out makanya membuat masakan dan makanan hmm. sedia, atau rata-rata cewek kan nggak apa puas di, nih uh, uh, mm. uh, udah kurus dia. aja mau diet nih kayak Windy nggak sih Windy <gifil> emang nggak gue basically emang nggak gitu suka makanan sehat hmm. apalagi oats okay. yang biasanya cuman kayak tawar oh, banget oh. jadi huh. sebenarnya emang nggak suka sebenarnya emang nggak gitu suka okay. tapi gue boring banget sama sama misalnya kayak tawar gitu terus akhirnya gue berpikir gimana ya caranya supaya gue bisa makan oats dengan variasi baru akhirnya gue bikin Ide baru dengan ada tambahan susu, yogurt, hmm. terus habis itu ada buah-buahan, jadi kayak lebih berasa gitu. Oh, gitu. Hmm. Emang itu sehat banget ya? Apalagi oh. membantu untuk diet ya. Uh -uh. Yeah, terus lebih sehat juga buat jantung juga iya, ya, ngerti. Betul. Iya kan, udah kalori. Eh tapi ngomong-ngomong, Evelyn sendiri latar belakang apakah ada... Chef-chefnya, atau hotel itu Atau ada gizi-gizi gitu? Um, Aku sempat konsultasi dengan dokter, hmm. temanku dokter gitu. Jadi um, awalnya itu memang resep ini semua aku aku minta temanku dia seorang dokter kayak yang. ahli nutrisinya ya, gitu betul. ya. Jadi jadi ah ya, uh, jadi takarannya per jar itu berapa dan dihitungin kalorinya gitu. Oh, jadi ya. jelas kalorinya. Oh, jadi udah jelas nih mm -mm. ada oh. takaran mungkin nilai gizinya. Gitu. Gitu. Yang pas ya supaya biar kalau makan kebanyakan juga kan kalau makan satu kilo mm -hmm. kan itu percuma nggak diet juga. Mm -hmm. Iya, satu kilo aja. Enggak satu kilo juga pas, tapi jarak segede apa ya kalau iya, iya. Kilo. <laughs> Ini pas ukurannya udah di dan rasanya juga dikombinasikan yes. supaya nggak itu yang nggak tahu mm -hmm. tadi mm -hmm. Evelyn bilang. Oh, Bener, tapi Evelyn sendiri kuliahnya ya? apa tuh? Iya sebenarnya aku latar belakang pendidikan uh, komunikasi. Okay. komunikasi. 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 Jadi okay. sekalian, sekalian ya. Ini marketingnya di. dan cara komunikasi sekalian juga. Oh, juga ya. bisa, nyambil. Delicy Oats nih. Uh -uh. Kenapa namanya Delicy uh -uh. Oats? Sebenarnya udah tebak sih pasti iya. ini delicious sama oats, benar? Iya. bener. So, yeah. mm. bener. bener. Sebenarnya aku udah banyak ada banyak banget um, pilihan nama. Cuma nah. akhirnya pas dapat Delicy Oats ini pun aku dapat dari temanku gitu. Okay. Begitu kita discuss kok kayaknya oke okay ya gitu Deliciuous eh. Overnight Oats gitu kayak ah. memperkenalkan oats dengan dengan rasa enak gitu. Yeah. Jadi bukan akira... oats pada umumnya ya. Yes, betul. Uh -huh. Jadi yaudah udah akhirnya aku kasih nama delisi oats. Oh, okay. oats. Ini kan uh, udah nama tadi dibantu juga sama teman. Terus <laughs> untuk nutrisinya di dibantu sama teman. Pertama kali tercetus ide sendiri itu kapan uh -huh. sih untuk membuat delisi Oats ini? Januari. Januari, Januari. tahun ini. Iya. Oh, okay, itu berarti... berarti pengalaman pribadi dong maksudnya uh. pas pasti tiba-tiba aduh pengen out tapi enggak aku pengennya punya rasa kayak gitu. Hmm. Hmm. Lebih, ke ya, ya. lebih ke bisnis kali ya. Oh, lebih bisnis langsung ya dari ya. Itu lebih ke bisnisnya gitu kayak hmm. ya. Maksudnya sekarang kan lagi entrepreneur lagi lagi, amur amur banget, lagi banget, banget gitu. Ya. Ya. Jadi aku mikir kayak makanan apa yang beda sama makanan, -makanan lain gitu. Jadi hmm. akhirnya tercetuslah Delicious Inn Oats bukan sekedar susu susuan atau bukan. goreng gorengan mm. tapi ini makanan adalah sehat, makanan ya? yang sehat yes. dan mm. juga enak mm, mm, mm. ngomongin nah. soal makanan sehat iya. mm. 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 ya udah duluan aja bu <laughs> iya. uh, kenapa harus oats gitu misalnya kita bisa lihat <laughs> iya siapa tahu diganti misalkan <laughs> apa ya makanan sehat yang lain kalau saya aja. misalkan uh, ubi gitu ya, ya ubi singkong talas lembu gitu ya, <laughs> ya. <laughs> ayam nandainya <laughs> singkong kenapa kepikirannya oats oke gitu karena sekarang orang-orang tuh lagi mulai itu banget sama Konsernya. hidup sehat ya, ha? lagi concern oh, banget iya, iya, sama iya, hidup sehat hati. juga ya. Mm -mm, jadi kayak ya udah, aku lagi mau memperkenalkan oats banget ke masyarakat hmm. yang bener benar uh, lifestyle sekarang tuh kayak lari iya. itu jadi uh, gak apa ya kayak jadi misalnya kayak post-post ya. gitu ya walaupun mereka sekedar hanya ingin post tapi mereka ada <laughs> keinginan, keinginan lari nah, dikit stop. lah ada-ada ya, ya, hidup sehat tuh udah jadi lifestyle juga But, ya oke jadi oh, ya, kita ngomongin apa sih sebenarnya yang bisa kita dapetin kalau kita ya, makan, makan. deli sih mm, mm. tapi, tapi saat lagi ya tetap apa? di bu tan Dira, Bu, Tan, oke ah, kita masih bersama. sama Evelyn dari Delis Delisio's dan. Oats. dan kita juga tadi udah kayak menerawang menerawang itu seperti apa ya isinya rasanya. sebenarnya tadi <laughs> kita udah nanya tahu. <laughs> iya kayak nah, kita langsung kita nanya dulu Bener. dari jauh. kita langsung nanya lagi nih sama Evelyn tadi hmm. yang tertunda. sebenarnya tuh kandungan nutrisi yang di masing-masing satu jar itu tuh uh, nutrisinya apa sih yang pengen Evelyn targetin maksudnya asal kenyang hmm, atau, atau uh, cukup kenyang gitu ya. manusia biasa maksudnya cukup kenyang <coughs> tapi menyehatkan atau gimana sih sebenarnya target awalnya tuh? <coughs> Emang ada <coughs> manusia luar biasa <coughs> <coughs> ada, <manusia> ada babon-babon <coughs> makan begini masih lalu Ayo. <coughs> Targetnya tuh lebih untuk makanan sehat hmm. ada sehatnya juga ada nyenyanginnya juga. Jadi pasti kenyang ya kalau iya. walaupun jarinya itu ya bisa dikatakan kecil juga iya, ya. Iya. Tapi, Tapi satu jarin kenyang bisa kenyangin. Di pagi Soalnya hari. dia oats betul. Ya. Kita bertiga masih sotoy aja belum, cobain. belum coba ya sih. Soalnya kayak, kayak kita tuh agak sarkas juga ya kayak kecil gitu ya ternyata. Cuman komentar-komentar dari ya. para penikmat dalisi oats nih yang pernah nyobain emang mereka bilang satu jaranya tuh udah Dan udah kenyang memang. banget, udah Ay. cukup kenyang. Mereka bisa tahan sampai siang, baru makan siang lagi. Makanya, oh, oh, berarti emang cocok banget tuh mirsa buat diet. Iya benar. benar, benar. Dan okay. ya okay. mungkin kalau yang buat nggak diet ya snack lah ya. Ah, jangan snack juga ibu kalau <laughs> ini kan kenyangin. <laughs> iya. Ya, Tapi kalau di dibandingin gitu, bandingin gitu untuk satu jar ini bisa disamakan kayak makan apa kayak misalnya. Iya kan. Nutrisinya, ya, nutrisinya berapa? Banyak lah kayak makan iya. apa ya? Heeh. Mm. Kayak makan nasi dengan sayur-sayuran juga bisa sih. Soalnya satu jar begini sekitar 235 kalori Oh, mm. berarti emang dia ya, kenyang sih, mm. yang kayak -kaya gitu. Dan Kenyangnya tapi kan nggak isinya lemak. nggak guys isinya lemak. Kalau makan nasi goreng? Heeh. Tadi di uh, kalau dibikin kalau misalnya gandum itu banyak banget manfaatnya. Kalau mm. gandum tuh untuk apa? Pencernaan juga ya, katanya. Iya, menimba uh, kolesterol lebih juga. Ya lebih itunya chia puding yang chia puding oh, chia, chia puding ini chia seed, chia seed. untuk chia seed. melancarkan pencernaan kalau misalnya oats ini lebih untuk nyangin, terus um, lebih uh, untuk untuk kolesterol minyak, bagi hmm, kalau misalnya sarapan minyak. pagi hmm. itu cocok banget ya selain pertama udah sehat terus hmm. praktis misalnya ya misalnya kita buru-buru tinggal ambil sendok tiga, doang ya, tinggal ambil sendok buka, buka. buka ah, udah di jalan juga bisa ya, gitu ya iya ya, gampang hmm. banget cara makannya pemirsa betul <coughs> nah tapi kalau untuk varian rasanya hmm. nih, ini yang tadi ada mungkin. ada apa aja sih dari delisi oats ini yang Evelyn bawa hari ini ke studio kita ada tiga ya tiga, tapi rasanya ada lima ya, dengar? ada enam, sorry. Oh, ada enam. Enam. enam, ada apa aja tuh? Ada berry shortcake, koko mm -hmm. um, mango, koko yeah. mango, uh, nati choco, nati choco, uh, red dragon, mm -hmm. apple crumble, dan satu lagi yang paling baru di bulan ini kemarin honeydew dew, sagu. Oh my apa God. tuh kan itu um, buah melon mm -mm. buah mm -mm. melon mm -mm. tapi yang mm -mm. tapi namanya kenapa sago di tengahnya itu kita ada chia puding oh. Okay. ada chia puding yang kita rendemin gitu jadi namanya uh. Arti ada buah-buahannya semua mm. ya, ada mm. kenapa? kenapa dari itu lima buah Satu Satunya coklat, coklat, mm. coklat nih. Ada alasan tersendiri ya sih kenapa menyebutkan coklat? Ada banget. <laughs> Bang. 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 banget lah pemirsa ternyata <laughs> ada karena aku juga sih aku nggak gitu suka buah-buahan jadi aku lebih suka coklat gimana ya ini ada ya, pesan tersirat supaya... dari, dari si owner punya, ya <laughs> gimana ya orang-orang yang sama kayak aku yang nggak gitu suka sama buah-buahan gitu mm -hmm. supaya juga bisa hidup sehat mm -hmm. gitu. jadi aku bikin rasa yang coklat gitu nanti coklat-coklat kacang Oh, oh berarti ini yang ngebuat resepnya Evelyn sendiri? eh uh, diskus dengan partner sih. Oh, okay. gitu. Tapi anyway kan biasanya kalau coklat orang kayak uh, mindset orang kalau bisa coklat, ah itu mah bikin gendut. Uh, uh, ya apa cewek itu uh, uh, rata-rata uh, uh, mikir kayak gitu. Iya sih. Coklat nah, gitu ya. Uh, coklat yang ini eh uh, Evelyn tawarkan dalam Delici Oats tuh yang kayak gimana sih coklat yang coklatnya? Coklatnya gitu. udah pasti low fat hmm. dan kadarnya tuh juga sedikit banget, sedikit banget sup, supaya ada perasa aja sih. Oh, supaya gitu. orang yang nggak gitu demen-demen hmm. banget hmm. bisa jadi demen. bisa mungkin. ada hmm. ya ada coklat gitu kan. Kalau bisa dilihat teksturnya coba. ini lebih banyak granola. Granola itu oats panggang, uh -huh. gitu hmm. di atasnya nati itu nati cokoh lebih banyak aku pakein um, granola. Granola itu oats panggang hmm. jadi nggak terlalu fatty lah, gitu. Jadi uh. aman banget buat. tuh um. Wow. juga. Untuk diet juga. Oh, okay. Nata, untuk uh -huh. pertama kalinya mengeluarkan delisi out ini. Udah tahu belum target pasarnya mau menjurusnya mau ke siapa? siapa sih? Lebih ke ini ya, apa? Eh uh, X-mode kali ya. X-mode. Hmm. yang nggak punya waktu buat bikin sarapan pagi oh, gitu. Oh, iya, yang iya, orang, -orang iya. sibuk iya. kayak mm, gitu. lah. Iya yes, oh. sih ya, yang kayak bisa kuliah jam 7.20, jam, jam 7.10 baru, -baru. Oh, Mungkin bukan oh. at smooth mungkin. <laughs> Tapi kita okay, juga jika, bisa, bisa, ya, kayak sarapan bisa. begitu. Oke, okay, kita move on ke si Delisi si oats-nya sendiri. Hmm. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri nih kan maksudnya kadang ada bahan-bahan yang kurang common. Mungkin yang kayak uh, sia, apa namanya? Siap. 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 Oh, mungkin beberapa orang agak susah menemukannya untuk menemukan banyak sendiri susah gak sih untuk dicari dan apakah masih Evelyn yang cari sendiri awalnya susah pada saat awal-awal ya hmm. awal susah banget tapi sampai akhirnya aku menemukan yang bener-bener bagus hmm. dan rasanya juga enak uh, udah sekarang nggak gitu susah gak gitu susah sih hmm. awalnya susah sih oh berarti sekarang okay. udah ketemu hmm, udah, udah ketemu yang ya. pas hmm, hmm. Okay, nah nah okay. Evelyn kita udah ini nih udah curi-curi foto Mm -mm. kita mau lihat nih kita ya? mau curi pandang sama enggak, enggak, enggak curi pandang nah, salah ya. kita lihat foto-fotonya yang, foto yang udah kita curi nah, nah ini dia ada yang minggu Manga, nah ini uh? adalah dan apple. Apple. Nah, ini okay. apple nah ini adalah varian rasanya tapi masih ada tiga lagi pemirsa nah kalau untuk apple sendiri itu tuh apelnya dimasukin dipotong-potong gitu atau jusnya yang betul Uh, yang merendam itu jus apelnya. Oh jadi oatnya direndam. Yes. Uh, mm, Oke okay. direndam dengan jus apel, terus habis itu atasnya itu ada crumble oats, mm. uh, lalu ada buah-buahan apel yang kita iris-iris. Mm. Oh, Oke. Okay. Uh, ada yogurt juga sih, ada campuran yogurt juga, terus habis okay. itu di atasnya kita. Oh jadi ada cang apelnya juga di atas. Mm, uh -uh. Oh. Ada. Di setiap varian ada ada buah buahnya potongannya Kalo ya kalau yang coklat juga sama ya kalau coklat ya. tadi udah dijelasin kalau mm -hmm. pakai granola yang eh granola tuh oats panggang, oats panggang hmm. terus oh, yang, yang mangga, itu juga ada potongan mangganya dan juga ada yogurt ya betul? Iya ada Wuh. yogurt Wah oh, itu enak betul. banget okay. udah buah terus ada yogurt juga oh, oh. lagi itu bagus terus ada oatsnya lagi pasti habis itu langsung lancar pencernaan ya. oke okay, next <laughs> makan langsung ke belakang Nah, nah, ini e. tiga varian yang lain Strawberry betul. ya. Iya. Yang strawberry. Ada strawberry shortcake. Mm -hmm. shortcake. strawberry shortcake. Mm -hmm. Oke, okay, yang tengah, yang tengah itu. Yang tengah itu oh, granola. Oh, oh granolanya doang. Oh, granolanya anjir. Iya. Bisa di eh emang ada paketannya gitu. Iya, ya? memang oh, aku okay. bikin granola homemade juga okay. sih. Oh, itu bisa dicampur dengan susu seperti sereal makannya. Oh, cemilan juga enak banget. Oh, okay. jadi, jadi selain cemilan cahat. Emang selain oats yang di jar ini, mm -hmm. ada granola yeah. ada lagi mungkin? Enggak ada sih ada cia jadi, jadi jadi ada tiga varian ya yeah. oke okay. okay. dan yang terakhir honey, honey Dew ya Honey, 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 honey Dew Honey Dew, dew. ini aku cuma ada overnight oats hanya oats doang kita uh -huh. aku nggak bikin ini chia pudingnya karena di tengah-tengah oh. tengah itu udah ada chia cia, cia seed. Oh. oke okay. 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 Honey Dew Enggak sabar, nggak sabar ya <laughs> oke <Okay, laughs> next penasaran ya uh -uh. oke okay, ada lagi ini ada ada konsumen nih event ya ikutin event ini lagi ikut bazar-bazar oke okay. okay. bazar di mana nih kalau yang sebelah ini ada di Grand Indonesia. Yang di sebelah hmm. satu itu ada pernah di Lipa Kemang. Hmm. Hmm, berarti udah em udah beberapa kali ya, ya. beberapa kali. Sejak Februari. Sejak Februari. Oh. Okay. Pertama kali ikutin event berarti Februari itu. Hmm, waktu itu bulan Maret. Oh. Berarti pertama kali ngejualnya di teman-teman sekitar dulu. Iya, dari teman-teman, dari hmm. media sosial, terus hmm. ada yang coba bilangnya enak terus jadi sekalian memberikan enggak. diri untuk ke event ya untuk yeah. exposure juga mm -hmm. ya Wow okay. oke okay, next ada lagi ini untuk event nah. juga obat oh, ini yang oh, cantik mana nah. yang samping kanan samping kanan kamu maksudnya. ah lalat iya terus itu di yang mana nih event yang mana nih oh. kalau ini lagi di Lipo Mall Kemang dia hmm. harus masuk dalam kulkas ya si oats-nya ini ya, uh. kalau yang granola tadi granola itu juga harus masuk dalam kulkas oh, masuk yeah. dalam kulkas juga oke okay. dia misalnya nih dia orang uh, dia beli uh, dari bazar terus tahan berapa lamanya di luar di luar ruangan ya. bisa 3 sampai empat jam oh tiga sampai empat jam bisa lah okay. buat otw pulang ya iya oke next lagi lagi Nah. nah nah ini beberapa, Wah, ada, ini aku iya, beberapa. <laughs> ada aku yang iya beberapa ada aku yang oh itu background nih background, -nya iya, background itu, itu ya oh <laughs> gitu iya, ya yang foto. Okay. oke ini juga ada beberapa uh, figur ya apa yeah. respon mereka setelah makan kecicipan Panda uh, itu repeat order oh, oh. berarti kesuka Loyal ya, ya. Yeah. Mm -hmm. nih kalau oh. misalnya lagi bazar-bazar kayak gini nih bisa sampai sold berapa sih biasanya aku stok untuk empat hari 150 jar. Hmm, gitu. Dan, itu, sold, itu pun berasal. kadang sold, kadang aku restock lagi. Oh gitu. Oh sampai restock, restock lagi tuh. Emang gimana juga tinggi ya? ya. Hmm. Ada okay, lagi pemirsa? Lagi? Eh pemirsa, iya ada lagi enggak? Udah, langsung kita nanya lagi nih. Oke. Okay. Okay. Nah, nah, kak untuk ini. Iya. Yeah, kalau yeah, pembuatannya yeah. sendiri, kalau yeah. pembuatan satu jar ini membutuhkan waktu, waktu berapa, berapa lama? Lalu? Dan mm -hmm. Uh, kalau misalnya bikin biasanya uh, bikin berapa jar untuk di stok atau enggak misalnya perharinya aku kah atau gitu. Delivery aku ada delivery setiap Senin sama Kamis mm -hmm. gitu. Jadi mm -hmm. um, maksimal itu hamin satu dari hari pengiriman aku udah tahu stok apa udah tahu ada pemesanannya berapa mm -hmm. jar gitu. Jadi dibuatnya sesuai dengan pemesanan saja. Oh, oke, okay. oh. tapi kalau rata-rata nih pernah hitung kira-kira average-nya seminggu, seminggu tuh bisa berapa, berapa jar, jar gitu. Seminggu sekitar 80 jar. Oh, 80, 80 jar. Jari. Di Senin dan Kamis ya. Masing-masing bisa 40 jar oh. Jadi itu biasanya delivery semua. Iya, delivery. Nah, kalau oh, untuk ya, delivery ya. itu apakah ada uh, tim ekspedisinya atau Aku ada jis uh, ada ada kurir pengiriman Kuribadi, juga. ya. Iya, hmm. pengiriman untuk khusus makanan. Iya. Karena iya. mungkin harus ada Kulkas Karena ini kan harus masuk ya. kulkas, es, ya betul. Iya, harus dingin iya, 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 betul, iya, nganterin iya, atau Jakarta dulu. Jabe Tabek. Jabe oh. Bogornya Jabe Tabek. Jabe Detabek. Oke. Kalau Tangerang bisa dong. Eh, Tangerang bisa, bisa, bisa. Bogor yang nggak bisa. Oh, kalau okay. misalnya mau pesan online kayak gitu, mm -hmm. itu mesti ada minimum order atau satu uh, pun minuman, boleh. Minimum order-nya ada 3 jar. Oh, tiga jar. Iya. Oh, Ya lah karena kalau pas ngirim satu, satu ya satu baru makan udah oh. habis oh. baru nyampe udah ya. habis. Rasanya tercuma. bebas, rasanya yeah, bebas. 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 Oh, boleh campur summit. overnight oats, boleh campur chia pudding juga. Oke. Okay. Anyway, untuk pembuatan produksinya nih. Per satu jar biasa butuh berapa lama sih? Perang itu enggak? Emm, um, kalau Sebelumnya itu kan kalau semuanya udah disiapin, hmm. itu sebenarnya cuma dimasuk masukin ya, itu masuk, cuma ya? tiga menit lah kurang lebih. Satu oh. jam. Iya. Nah tapi kalau kan ya, ini masih ya. homemade kan, masih sendirian buat juga. Aku ada tim untuk produksinya. Oh, gitu. Aku lebih ke marketingnya. Aku hmm. punya tim produksi yang oh, masuk okay. ke luar kita. Gitu. Oh. Hmm. Ada ada pembagian berarti apa aja nih marketing sama produksi? Iya ya. itu aja. Oh, hmm. okay. ya, dan yang produksinya juga. Ya udah handal lah pasti. Eh, Kalau ya. gue udah, produksinya mah, iya, kayak ya. gue produksi kayak misalnya <laughs> itu jatah buat lima jar ya kayak jadi cuma dua <laughs> <laughs> Kok jadi korup ke dalam ya, korupnya oh, ke, nah, ke nah, dalam nah, perut. Iya. <laughs> eh sebenernya suka ini nggak? Uh, konsumsi sendiri gitu. Ya. Aku suka, tapi aku lebih sukanya yang chia pudding yang mango tapi. Hmm. Oh ya yang mango. mango. Kalau yang favorit customer yang mana? Mango dan mm, yang chia pudding nati coko. Oh yang yang ini. Itu yang paling favorit dia ya, dari. Yang aku bawa ini favorit. Oh. Semuanya. Oh, okay, ya, berry iya. juga. Favorit. Nah, oh. katanya tuh yang berry ini nih, di pemirsa Kak di di tanah menerawang. itu ada hmm. apa? Cream cheese. Iya. Cream, eh, cream cheese cream cheese bukannya... yogurt. Cream cheese yogurt, ya. Yeah. Tapi cream cheese tuh. bukannya itu hmm. berlemak ya? Emang iya ber berlemak. Berlemak lemak kayak gini kalau berlemak gitu. tapi kalau aku pakainya cuma sedikit banget, cuma sebagai perasa aja. Oh. Hmm. biar variasi rasa ya Betul. maksudnya. Uh -huh. Biar lebih enak. Betul. Gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Kalau misalnya untuk oatsnya sendiri itu berarti yang tanpa rasa ya? Oh uh, ya plain. Oke. Mm -hmm. mm -hmm. Oke okay. okay, pemirsa, setelah saat. Abis ini kita akan uh, udah gak sabar nih Heeh, ya? mm, Dan juga kita uh, mungkin agak gak lebar. Kita juga mungkin mau tanya-tanya harga. Gitu Betul, ya? mau tanya harga dan juga rasanya kayak gimana. Iya, tanya, -tanya. rasanya bagaimana Kita akan kasih tahu pemirsa, gitu ya? kita akan membuat pemirsa iri, tergiur. Dan langsung iya. pesan ya mungkin ya. Dan penasaran. Betul, Betul. Oh. tapi saat Suat lagi tetap di... Butan. lagi kita dirah Gu. tan Oke okay. mm -mm. dan sekarang gua udah pegang Nati Coko dan mm. gue udah koko mango dan gue berry shortcake kita Yeay. akan cobain boleh gak nih boleh Evelyn Oke okay, sekalian yang mana uh, dulu nih udah Evelyn sampai jelasin nih Nati Coko komponennya tuh apa aja dan gua buka Komponennya apa Coko ini kebetulan yang kamu pegang itu chia puding. Ini chia puding. Chia puding chia seed itu yang, oh, yang direndam ya? ya, direndam dengan susu coklat. Mm -hmm. Terus di atasnya itu ada mm -hmm. ada sedikit coklat, Oke, okay. mm -hmm. coklat powder, terus ada krim, apa ada selai kacangnya juga, terus oh, di atasnya iya. itu toppingnya granola. Nih, atasnya, oh. nih ya pemirsa ini atasnya kelihatan okay. kelihatan kelihatan nah itu dia. Ada granolanya ya. Oke, okay. dan kalau misalkan koko minggu Kalau koko minggo, ini 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 oh, menggiurkan sekali ya. Hmm. Ini dari warnanya aja uh -uh. Nih kita mungkin dari atas nih, yang atas ada potongan mangga ya. Ya ada mangga, terus ada yogurt. Oke, okay, yang putih ini yogurnya. Ya. Dan ada sari buah kelapanya sebenarnya. Oh ya, jadi makanya kayak ada koko. Oh, ya, iya, iya. oh ini berarti oh, direndam. Ya. Uh, oatmeal oatmealnya itu uh -huh. direndam dengan Uh, jus mango. Oh, jus mango. Mm. Terus dicampur dengan sari kelapa. Ya, ada yogurt e juga. Okay. Terus ada buah-buahan, di atasnya ada crumble oats. Oh, Otenya. dan ini kayak ada something di bawah. iya itu biji, biji, bunga, biji mata matahari. Oke, okay. mm. wah ini kayaknya sehat mm. banget ya. Heeh. Mm. Kalau okay. <laughs> ini terbuatnya <hara> bukan, <hara> Nggak, bukan enggak, yang ini. Ini mas snack. Oke. Kalau ini adalah ada apa aja nih? Itu oats, terus ada Jus um, orange, oh jus orange, okay. sebagai perasanya aja sih. Mm -hmm. Terus misalnya ada cream cheese, ada yogurt yogurt cream cheese, mm -hmm. terus ada buah-buah strawberry dan di atasnya ada crumble oats. Oh yang Kaya ini dulu ada crumble oats ya? Iya, yeah. yeah, oke. Okay. Langsung buka. aja kita. Hmm. Uh, wang wanginya sih segar banget pemirsa. Enak. Ini kalau ini banyak mangga. Ya iyalah ya. <laughs> <laughs> Tapi ngomong-ngomong kan kalau misalnya Uh, strawberry kita bisa nemuin uh, di uh, maksudnya nggak hmm. ada season-seasonnya gitu. Kok. Yeah. Tapi kalau mangga kan ada musimnya. Yeah. Apa Ayo. itu susah nggak untuk mencarinya atau gitu? Um, pada saat nggak season aku nggak nggak produksi oh, minggu. Oh produksi. Mm -hmm. Oke. Okay. ini ada ada tips and trick buat makannya? Makannya dari atas ke bawah. Congkel oh, okay. sampai ke bawah. Oke. Okay. Congkel sampai ke bawah. Yeah. Berarti ini main congkel congkelan <laughs> nih. nantinya. Eh. Oke. Okay, tapi kalau misalnya hmm. Uh, sendiri mm -mm. itu eh uh, lumayan mahal nggak sih untuk membelinya mm, nah? enggak mm. mm. <susuk> ya ya satu jernya harganya lima mm puluh -hmm. itu udah 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 apa ya kayak menutupi untuk pembelian uh, apa ini Outnya sendiri enggak Out kan kayak mahal banget kan kalau Kak, teh yeah. agak lumayan apa ya kayak Mereka makanan iya, ya, iya. makanan yang lumayan berharga yang sangat lumayan ya, karena memang aku juga pakainya outnya yang memang kualitas yang kualitas bagus, yang gitu. bagus. Jadi, range harganya segitu lumayan lumayan oke okay, mm -hmm. kita coba ini pemirsa ini emang harus dicongkel agak dalam gitu hmm. ya biar oatsnya kemakan iya. gitu ya nah, Andre kenapa diam? <laughs> enak Oke, okay, ini aku akan cobain yang apa tadi? Berry uh, shortcake. Berry shortcake. Oke, yang yang di bawah ini itu mm eh uh, tadi ya. Iya. Dan emang ada rasa eh uh, Kelapa. kelapanya, pemirsa. Karena dia kalo ada buah, di Kalau uh gua -uh. mesti sendiri mm. mm. lah. <laughs> jadi viral hati ya. Enak banget. Nah, langsung beli. Tapi rata-rata cowok memang lebih suka yang Iya, mati mm. Ya ini kalau Heeh. Kalau dingin juga emang mm. paling enak kalau dingin. Saya ya, itu baru kan? dari kulkas. Mm. Mm, oh, jadi kayak puding mm. gitu ya saya itu bukan orang yang suka sama nggak su, suka sama bukan nggak suka sama sekali, cuman nggak suka kalau makan uh, apa gan apa ini sih kayak oat, oat, oat gitu, hmm. tapi tapi ini enak banget ini enak hmm, banget betul, betul. yang ada rasanya rasanya dari buah-buahan juga dan jadi dan oatnya kelihatannya itu yang tadi Evelyn hmm. bilang oatnya plain tapi dicampur sama rasanya itu iya rasanya jadi rasanya benar bahkan nggak kayak rasa oat ya kayak kayak bubur tapi rasa buah kalau yang ini ya kalau hmm. mungkin berarti rasa coklat gitu ya? iya ini sih karena ini mungkin ada sia sia set puding sia, sia, sia pudingnya eh, ya mm -hmm. ini bener-bener kayak puding kenyal terus rasanya iya ada coklatnya ada hmm, kacangnya mm -hmm. oatnya sih yang pengen gue demen hmm. sama granolanya granolanya itu enak banget dan kalau yang buah ini buahnya seger banget <laughs> oh iya <tuk> ngomong-ngomong tentang buah uh -uh kan berarti gue kan buah kan nggak tahan lama tuh iya yeah. which is delisi oats juga nggak pakai bahan pengawet iya yeah. bertahannya itu kan berapa hari sih hanya empat hari empat hari hanya. itu hmm. kalau di kulkas doang mm -hmm. oh, oke okay. mm. ini tambahan pemanis buat pemanis gitu enggak sih Madu. so far sih enggak ya kita kalau memang pakai pemanis pun pakainya honey mm, itu ya, di honey. Pang, uh, di granola sorry Oh, oh iya, granulanya. dan ini ya. emang rasanya udah pas sih. Yeah. Dan Kalau misalnya sari, di... sari manisnya itu kita mm -mm. dapat dari buah buahan Dari ]annya. buah mangganya mm -hmm. kok yang di sini ya. Oke. Okay. Dan oh. dari dari kakanatnya juga nih. Ini mau cobain yang ini apa Andre? Hmm. Nanti coko. Nanti coko. Nanti coko. Hmm. Ini yang mangga. Mm. Berarti ini mm. untuk satu jarnya. Berapa tadi? Lima puluh lima ribu. Kalau yang granola itu? Aku ada dua. Satu yang yang pack. Mm -hmm. 250 gram, satu mm. lagi yang botol 130 gram. Hmm. Oh, kayak. terus itu harganya berapa kalau yang pack yang pack 90.000, kalau yang botol itu 50.000. Oke. ribu. Oke. Okay. itu dicampurin doang, juga enak ya? Bisa, uh, bisa dicampur dengan kaya susu. Ya? Yeah, kayak sereal ya? Iya, kayak sereal. anyway, okay. apakah konsumen awal nih, awal uh, Deliciots hmm. buka responnya juga sama seperti kita yang baru pernah Dan nyobain ini? Kalau kita emang responnya suka agak lebay ya, kayak mm, enak banget. <tuh> eh, tapi, 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 emang, enak <tuh> banget sih. Enak banget, yang mangganya enak banget, by seger kan? Way. Seger kan mangganya? Enak apa uh. Rasanya sama. sama seperti kalian. <laughs> Jadi enak katanya. Unik <laughs> <Enak laughs> banget. Mm -hmm. Dan mangganya itu mangga apa sih ini yang untuk pegangnya? Um, aku pilihnya mangga indramayu. Iya, yeah, hmm. serat ada seratnya itu yeah. mangga indramayu. Enak okay, banget, Bang. Oke. Okay. Tadi Manga yang itu favorit banyak. itu yang mangga Manga. ya? Iya, emang mangga paling enak sih anyway aku. Kalau misalkan mau pesen online tuh ada prosedur-prosedur apa sih? Um, enggak sih, um, paling hubungin aja ke adminnya, langsung ada di kontaknya di Instagram paling, hmm. gitu. Via line dan WhatsApp bisa. Terus abis itu order, transfer. Berarti hmm. itu minimal hamin it. satu uh, atau? hamin satu. Minimal h satu yeah. baru dikirim uh, nanti yeah. ya. Jadi kalau pemirsa nih penasaran dengan rasa-rasa yang yeah. yang kita coba yang kita cobain, sekarang harus sabar. Bisa, tulang, mm, tulang. bisa langsung ambil HP-nya order gitu. Iya, yeah. anyway, pernah tahu gak sih konsumen terjauh itu dari mana? Aku pernah dapat konsumen di Cibubur. Mm. Paling jauh di Cibubur. Uhum. Itu berarti harus dikirim lewat uh, ini. Uh, kebetulan kemarin itu ada kurirku yang bisa antar ke Cibubur juga wow, mm. jauh Jawa ya? mm. no. banget um, jauh iya keliling-keliling nih si jarnya sampai uh, um. kemana-mana tapi kalau ini, oke okay. ini tahan tadi berapa hari? empat empat, empat, hari. empat, empat hari. hari di dalam kulkas iya kalau di dalam kulkas hmm. dan juga ini kan ada buahnya juga ya iya yeah. tapi kalau misalnya yang uh, ini yang puding yang ini walaupun gak ada buahnya tetap empat hari juga? Um, bisa sampai lima hari sih soalnya dia nggak ada buah ya yeah. dan mm -hmm. ada ini enggak sih apa sih tadi yogurtnya juga nggak ada kalau ini enggak ada kalau ini pakai selai kacang Oke okay. okay. ini, nah, ini mau nanya apa iya mau nanyain kalau su kalau misalnya ngadain acara-acara uh, gitu kalau ikut bazar-bazar mm -hmm. gitu suka adain kayak promo-promo gitu atau hmm. enggak kalau ada mungkin ada season-seasonnya di bu bulan tertentu ada ada promo-promonya ada enggak Um, paling biasanya kayak kemarin itu ada imlek ya imlek hmm. aku bikin kayak hampers gitu hmm. jadi misalkan buy five get one free jadi, oh, jadi ada enam, promo ya, juga ada, ya. Ada, ada ada hampersnya juga terus nanti christmas juga kita mau ngeluarin produk baru oat milk gitu oh, jadi okay. beli tiga bisa dapat oat milk oat get milk, milk. It oat itu, milk. Berarti itu susu dari oat ya. dan itu diproduksi sendiri juga ya. Wah, wow. Jadi wow. ada teaser-teaser nih pemirsa Itu mm. ada. Uh, kayak gimana ya? sih caranya apa mau saya uh, bereksperimen mm. Dengan, mm. Dengan, mm -hmm. be dengan oh tapi Apa sih background-nya ada? Nggak ada. M iya. Mungkin dibantu sama teman ya, cuman bagaimana Tapi bagaimana cara? Terus mungkin inovasi dapat dari mana iya. <tuk> <tuk> gitu. Um, banyak ini kali ya lihat browsing-browsing gitu. Jadi banyak supaya <tuk> apa? <tuk> masukan-masukan gitu juga dari customer ada yang bilang coba bikin oat milk dong gitu. Mm. Jadi kita lagi mikirin untuk bikin oat, oat milk. milk. Jadi emang serba serbi oat kayak mm -mm. gitu ya. Kalau misalnya nih kepikiran guys misalnya uh, yang lain selain oats gitu. Mm -mm. Misalnya yang makanan sehat juga Sempat masih tak, ya. uh -uh, selain oats Sempat tapi sih um, kayak catering makanan. Mm. Gitu oh tapi untuk makanan gitu. oh, okay. okay. tapi tetap makanan sehat mm -hmm. ya tetap makanan hmm. sehat iya karena orang juga sekarang lagi demen banget nih yang kayak lifestyle-lifestyle yang mm -hmm. sehat iya betul ya. dari betul. makanan, dari uh, kegiatan juga betul, minuman, minuman juga hmm, iya, iya, iya. anyway kalau tadi yang paling konsumen suka katanya mango Kalau misalnya untuk Evelyn sendiri dari enam rasa itu aku suka yang mango oh, oh so mango. mango tapi aku suka yang chia pudding yang ini yang ya Iya, itu Um, cia puding tapi yang mango oh, oh ada, semua aku ya. ada overnight out ada cia pudingnya oh jadi tinggal oh, pilih okay. doang hmm. gitu oh, oh jadi misalnya oh jadi ada yang out ada yang cia puding hmm. gitu Jadi tergantung maunya yang mana hmm. gitu oh, bisa bayar okay. request berarti ya? bisa 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 request ah. Oke okay. okay, pemirsa, setelah ini kita akan tanya-tanya gimana sih cara ordernya dan kayak gimana? Dan pasti pemirsa penasaran ini? dari tadi. Aduh enak banget sih, iya. pengen langsung order. Dimana? Nanti calon kita calonnya? kasih tahu oh. Setelah. Oh. setelah ini. Tapi tetap di. Bu. pulanglah kembali lagi Dira. Eh kayak yang ini oh, kasihkan iya. makan. Bu, 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 bu. nah bukan ya. <laughs> kan. Jadi pada telat nih pemirsa gara-gara iya, makan, makan. Soalnya kenyang ya. Mm. Mm. Jadi mm. yang tadi kita bilang ini kayaknya enggak kenyang ternyata kenyang pemirsa ternyata kenyang bener benar <laughs> tadi awal kita ngomong kita agak menyepelekan sih ini gini ya kayak ternyata, ini kecil kan tapi Ternyata setengah aja itu udah membuat kenyang, ternyata ternyata kenyang. tapi tetap mau sih ya gue mau gue mau pemirsa ini benar udah benar kalian kayak enggak makan kayak out kan kita pemikiran tuh kayak plain gitu rasanya enggak ada rasa biasanya kalau out konvensional yang dijual di pasar itu Rasanya kan kayak, aduh... Hmm. Ibaratnya kayak makanan orang lagi... Sakit. Ya. Sakit, sakit dia. Hmm. Tapi ini dikemas dengan kayak makanan orang biasa. Orang rasanya juga, yang ini kayak kue banget. Hmm. Kayak, yang strawberry, apa? Eh, strawberry berry, shortcake. berry shortcake. Mm -mm. Ber kayak... Buah, buah. Eh, kayak... kayak, kue, buah. kayak, buah. kayak, eh, iya, kayak kue. kue, kayak kue. Gitu. Kalau yang mangga itu kayak lagi makan buah biasa mm -mm. gitu doang. Kayak makan buah campur yogurt. Terus bawahnya tuh ada sari-sarinya gitu hmm. enak banget pokoknya dan hmm. itu ini juga ya, tuh dicampur dengan susu ya betul iya. hmm. itu hmm. rasanya aduh pokoknya yang belum pernah makan uh, Cia. ciasit, mm -mm. pasti doyan sih harusnya hmm. karena rasanya dicampur dengan susu jadi kayak ya lagi makan kayak hmm. apa yang kayak lu bilang kayak tadi makan bubur rasa eh, iya kayak enak. makan bubur tapi rasanya manis betul, Terus betul. kayak rasa buah Minta, tapi tadi katanya ngomong, "Kalau misalnya ma mangga lagi enggak, musim katanya sedih ya?" karena <tuk> "Karena yang paling favorit itu buat event Minggu. Heem, apa, apa gimana tuh mensiasatinya sih? Apakah beli mangganya lagi musim kan? Ini beli banyak satu ton, <tuk> satu ton, <tuk> <tuk> Enggak, Enggak, enggak bisa disiasati, disiasati sih. sebenarnya jadi mm. kita emang close untuk untuk mango. Oke, sama jadi pemirsa selagi mangga masih banyak belilah ya, belilah ya <laughs> iya menggol. tapi iya, memang yang tiga yang dibawa oleh uh, Evelyn ini memang yang paling rekomenda direkomendasikan iya. ya paling paling, oh, paling paling best sellernya oke okay. mm -hmm, mm -hmm. tadi kita juga udah bahas misalnya nih uh, pemirsa mau pesen mm. atau misalnya pemirsa uh, mau datang ke bazar yang kayak kalau misalnya nih datang ke bazar yeah. itu ada minimum juga nggak kayak di online bazar nggak ada beli, beli satu pun beli satu. Juga mm. juga mungkin juga ada apa. sneak peek ikut Uh, dalam waktu dekat nih akan ikut uh, event apa, apa atau gitu bazar ya? apa yang hmm. di mana gitu. belum ada sih untuk bulan ini kita lagi vakum dulu sampai tahun depan mungkin januari cuman masih belum tahu di mana hmm. hmm. tapi, gitu, tapi buat aku suka aja info ya? ke Instagram kok di Instagram kok nanti di Instagram beli siotz juga pasti ada pasti ada info-info di info in. mana hmm. mm -hmm. kalau misalnya mau beli tadi minimal minimal pembeliannya tiga, tiga ya jar tiga jadi pemirsa mungkin kamu sama rekomendasi bisa yang uh, mangga terus mm. uh, berry shortcake sama nat di coklat tapi tadi natinya agak kurang nggak uh, kerasa ya cuman kayak ada rasa sedikit kayak iya akhir -akhir supaya kalau ini. kebanyakan kan yeah. tadi gue bilang dia yeah. itu kagak mm -mm. jadi diet ya, soalnya. Mm -mm. sih ya udah nah untuk uh, Evelyn sendiri harapan Nggak, harapan dulu. harapan harapan ke depannya untuk delisi Oats ini, ini apa aja? Yang ya. pastinya makin berkembang dan banyak customer. Banyak customer. Mm -hmm. Dan banyak customer yang Dan emang juga mungkin ya? uh, Evelyn sendiri menjual sekaligus memberikan apa ya kayak mengkampanyekan hidup sehat dan diet hmm. tapi dari oats. Iya. Iya, Ada okay. cara-caranya nggak? kayak Aku lebih sogesnya enggak customerku untuk diet. Pagi makan oats, hmm. siang makan seperti biasa tapi uh, porsinya ya. dikurangin. Hmm. Kalau misalkan sebagai pengganti makan malam, aku lebih suggest untuk chia pudding. Chia puding hmm. gitu. Jadi pagi di oat, ya. siangnya ya makan kayak biasa, biasa. cuma Nanti porsinya, porsinya, porsinya jangan porsi ya. uh, tiga nasi padang ya. Terus udah 3 hari nggak ma makan iya. gitu, ya. gitu ya. Terus yang terakhir itu pakai chia puding Chia pudding. Ya. Ya jadi itu bakal lebih sehat ya. Iya. Ya, itu tuh sehat, sehat banget jadi paginya um, siangnya tetap boleh makan nasi ya boleh ya. Boleh. Kalau lagi diet Dan diet malamnya itu. tiap pudingnya itu buat melancarkan pencernaan betul. Betul. Jadi tuh, pagi paginya bisa buang air besarnya mungkin lancar. Iya hmm. dari sehat itu pokoknya untuk hmm. mencoba ya, itu pasti lancar. Pasti. Ya. pasti kalau misalnya pemirsa mau diet, kalau misalnya nggak mau, ya eh, nggak apa-apa bisa buat cemilan. Iya cemilan. 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 ini recommended juga buat cemilan nah, mungkin saat uh, untuk gitu betul. Ya. Untuk sarapannya itu pakai granola yang tadi ya, ada boleh di boleh dicampur dengan susu, susu atau yogurt. Ada recommendation cara-cara gitu. penyajian, penyajian atau cara nih. biar lebih enak kayak gitu mungkin? um, yogurt mm -hmm. terus ada granola lain campur dengan granola dan ada buah potong mungkin gitu. Oh. abis itu diaduk-aduk aja. Iya, iya. iya. Itu uh, boleh dicoba tuh ya, boleh coba ya. Apalagi kalau dingin ya. It, kan kalau kita kalau siang-siang tuh suka panas kan, iya yogurtnya gitu. dicampur buah sama granola, oh gitu. segar banget, ya. segar, sehat betul. betul. Anyway, ada rencana jangka panjang jangka pendek gak ya, sih untuk delisioat sendiri? Apakah nanti akan buka store atau mm -mm. gimana? atau jangka? Mungkin ada rasa baru, betul. Gitu. Jangka jangka pendek ya tadi aku bilang oat milk. Mm -hmm. Kalau jangka panjangnya, mungkin kepikiran aku mau uh, buka store. Uh, amin. Biar bisa langsung Ini ya. Jadi kalau misalnya, ya. aduh pengen banget, tapi kalau misalnya mau order harus hamin satu, langsung aja gitu kalau udah Betul. ada store Tapi kalau udah ke rumah siapa tahu ya. Iya, oh, kalau udah ke rumah itu rumah. udah enak banget. Bisa uh, pagi, Pagi sama malam bisa makan Kayak beli di warung lah ya. Iya. Yeah. Satu. Oatnya satu. Oke. Aku pengen uh, challenge nih. Mm, kita, apa seperti tuh. biasa kita orang. biasa kita akan men-challenge. Mm -mm. Uh, sebutkan tiga kata yang menggambarkan tentang delisious yeah, untuk Hanya tiga kata. Tiga kata. Kalau lebih, Evelyn harus kasih kita tiga lagi. delicious delicious Yummy. Yummy healthy. Healthy. Oh, ya, yeah, dia ya. lebih iya yes lebih dong. <laughs> <laughs> lebih jadi jadi tambah lagi kita yeah, dapat de ya. Deli, apa delicious? Yummy. Yummy. Healthy. Healthy iya. Iya benar oh, sih sebenarnya. Kayak makan kayak makan rasanya kayak seenak makan junk food tapi ini menyehatkan, menyehatkan banget. Dan bisa ya sebagai snack juga bisa. Hmm. Lapar ya misalnya pas brunch gitu juga mm -hmm. bisa. Betul ya? betul betul. Uh, betul. Uh, pokoknya uh, hari ini kita mendapatkan ini ya kayak pencerahan, uh, pencerahan dari pencerahan mana untuk gitu? hidup sehat. Iya, iya ya, betul. Pokoknya untuk hidup untuk sehat. Hidup sehat. Oh, nah, untuk kalian sendiri ada enggak saran-saran mungkin untuk uh, teman-teman di rumah uh, atau pemirsa di rumah. di rumah yang lagi nonton yang nih lagi nonton dia kiat kiat, mau, kiat ya hmm, mau membuat uh, usaha, usaha bisnis yang mungkin di bidang healthy ini healthy juga. food healthy gitu food juga. jangan pernah takut mulai inovasi baru sih hmm. jadi coba aja coba apa aja, aja dicoba aja ya yeah. kalau nah. misalnya gagal ya lu ulangi lagi gitu. kalau oh. Erin sendiri pernah pas membuka deli out ini ada kayak jatuh bangunnya nggak iya. suka, hand suka dukanya deh suka dukanya apa sih ya? um, pada saat awal bulan Februari itu kan aku baru buka The suits hmm. terus banjir oh, banjir besar banjir besar terus habis aku aku udah produksi sekitar 35 jar terus nggak bisa dikirim karena memang banjir di mana kurirku udah mogok ya. di tengah jalan itu <laughs> wah <laughs> itu tantangan terberat bukan ya hmm. tapi hmm. disitulah kayaknya aku lagi diuji gitu, maju Mama. lagi apa enggak nih? Akhirnya mau memilih untuk tetap maju. Tetap maju. Di awal langsung kita mau batu besar, eh tapi dia tetap loncat Tetap Sekarang dia ya. <sukur> <Lagi> lari loh. Benar-benar. <sukur> lagi lari nih supaya tambah banyak. Kan, <sukur> iya betul. Oke okay, anyway, kalau misalnya yang tadi pemirsa nih pengen tahu untuk lihat hmm. nanti kapan eventnya, update, atau update, ada ya. kapan si odds milknya itu bakal keluar, kapan sih itu, di uh, mana dimana? dimana? cara uh, ngeliat, ada ya? Instagramnya di hmm. Delici Oats, Delici Oats tulisannya. Delicy. Oh di sini ya oh, yeah. ini oh ini oh ini nomor ya, telepon. Iya itu nomor WhatsAppnya. Hmm, okay. Jadi kalau misalnya mau order juga bisa ya yeah. langsung aja hubungin via WhatsApp. Terus di Instagramnya juga oh hmm. Instagramnya ada delici Oats, Oats ya. Delici oh, oh iya. itu biasanya oh, update nya tentang produk-produknya produk, -produk, produk terus ada promo-promo ah. dan um, Tadi ada bazar-bazar, oh, kalau, kalau lagi ada bazar di mana nih, ada gitu. Kalau ada sneak peek nggak ya, kalau misalnya buat promo terbaru apa nih? <laughs> <laughs> misalnya <mulch> hmm. beli tiga gratis satu, atau beli dua gratis satu? Beli, beli tiga gratis oatmeal tapi coming <mulch> soon, mungkin next week. Oh, oh, jadi ya, nanti kalau Tadi udah kasih sneak peeknya tuh. Oke, okay. oke. Nah tadi, untuk bisa diulang ya, kalau misalnya Instagramnya itu ada Delisi Oats. Dan ada lainnya juga nih, kalau misalnya bisa dilihat di sini Oh iya, di kemasannya juga ada ya? Iya, ada. E, pin 91 ya, benar betul terus dan tuh, ada nomor WhatsApp, nomor WhatsApp orang WhatsApp juga ]nya. gitu di ah, tujuh. wah di. jadi kalau mm. pemirsa nih udah penasaran banget bisa langsung aja hubungin kontaknya ya betul mm. siapa tahu repeat order ya kayak uh, cipan ya cipan. siapa tahu ya benar mm -hmm. dan aku ini penasaran nih dulu kan uh, memulai ini masih di, di Februari berarti mm. udah kerja ya iya udah kerja nah itu sebenarnya Uh, kita balik lagi ke awal itu modal awal dari mana sih sebenarnya modal awalnya dari tabungan pribadi sih mm. dari tabungan, dari tabungan pribadi, pribadi yang aku udah punya aku coba-coba jadi Entah. emang keinginan keinginannya udah dari bulan sebelumnya mm -hmm. ya Okay. nah Pertanyaan tentang modal itu menutup perjumpaan kita pada ah. sore karyak jadi, ini Jadi logatnya jadi beda oh, ya, habis iya, iya, makan odd ya. Tapi ini super recommended bagi pemirsa, jadi bagi mm -hmm. yang mau diet boleh dicoba mm -hmm. Delicy Odds. Oke, okay. okay. gak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol sama Evelyn. Evelyn suama, udah makan-makan udah juga. Eh, sama -sama. Thank you banget <laughs> dan namanya kita ngobrol. Yeah, Sukses terus buat, Oats. buat Oats. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ke BINUS TV. Betul, mm -hmm. akhir kata gue Andre pamit undur diri. Oke Windy, akhir kata Pak <laughs> Akhir kata mimpi pamit undur diri Dan Lisa juga pamit undur diri <laughs> Gue juga gak lupa berterima kasih untuk sponsor kecil gue Ada Wardrop dari Sizar Project Dan dari Frumos Oke, sampai jumpa di hari dan jam, jam yang, yang sama, sama. Dadah, Dadah. Dadah.